Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Nah, viewers, ini dia dua menu yang pertama dibuat. Tadi ada salad dan juga ada braised beef. Yang dessertnya tunggu dulu, karena itu harus ada, pada saat dicicipin ada proses lagi. Kita tuangin ya, dressingnya tercampur. Tadi ada beef salad, beefnya dipensir seperti biasa, lalu dicampur dengan sayurannya, ada lettuce, ada red radish, dan ada cherry tomato, serta ada caramelized onion. Segar banget nih. Dagingnya empuk banget. Tadi proses masaknya sebentar, hanya di caramelize luarnya, dia medium, lalu dicampur dengan dressing yang rasanya segar dan sayuran yang fresh juga. Jadi totally salad ini sungguh-sungguh fresh dan enak. Dressingnya juga nggak terlalu strong. Jadi untuk makanan pembuka, taste-nya itu pas banget. Enak banget. Sekarang kita lanjut steak. Tadi 84 jam ya proses masaknya. Dan syukurnya chef udah nyiapin. Jadi kita langsung bisa plating. Nah, saatnya sekarang saya nyicipin. Kita lihat nih, dagingnya. Dia pakai ribs. Ini agak besar, jadi masaknya banyak, kata chef tadi kan. Kalau saat tamu datang, udah tinggal ready, langsung disajikan tuh. Bisa lihat ada fatty-nya, ada dagingnya, dan ada brown sauce-nya juga. Banget viewers, dagingnya empuk, sausnya juga meresap. Ini salah satu signature dish-nya juga, emang benar-benar enak ya. Porsinya nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak, jadi kenyangnya tuh pas. Sayurannya juga hanya disote biasa. Ini kita akan santap dessert. Nah, ini dia puncaknya. Ada coklat dome. Panas, coklat kita harus tuangin pelan-pelan sampai dia meleleh. Oh. Bolong tengahnya. Yes. Berhasil. Hancur nih. Jatuh. Tuh dia. Luar biasa, ini lucu banget ya. Jadi sengaja dibuat seperti ini. Tuh, tadi kue yang dibuat baru kelihatan. Wah, ini anak-anak pasti suka. Saatnya kita menikmati cake-nya. Benar-benar coklat, luar biasa. Cake-nya coklatnya, dome-nya terbuat dari coklat dengan saus coklat. Kalau mau ada sensasi rasa seger, harus kita campur dengan sorbet.
enak banget. Save the best for last, benar. Tadi udah makan yang gurih-gurih, ditutup dengan rasa yang sensasional ini. Nggak rugi saya kesini. Enak banget. Luar biasa. Nanti menurut saya coklat semua nih, viewers. Thank you banget untuk Pullman Ciawi Female Heels yang udah nyiapin dekor yang luar biasa, makanan yang luar biasa untuk anniversary Lifestyle Fashion Challenge yang 11. Thank you banget. Viewers, saya ingin ucapin lagi happy anniversary yang 11 untuk Lifestyle Fashion Channel. Semoga semakin menginspirasi. Thanks for watching. Until next time. Bye-bye.